Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Bu Guru dengan materi yang baru dan pelajaran yang baru. Untuk kali ini Bu Guru akan menyampaikan bab 2 pelajaran matematika. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita tawasul terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Diangkat kedua tangannya ya bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil karim ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ila hadratin Syekh Hasim Azhari ila muassasatun ta'limiyatun Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudodo bihil hawaiju wa tunalu bihil rogaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajrihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Kita lanjutkan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah rangkaian PAP hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk materi kali ini yang Bu Guru sampaikan yaitu bab 2 tentang kecepatan dan debit. Kelas 5 semester 1. Tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat membandingkan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dengan waktu. Kecepatan dan debit. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan selang waktu tertentu. Sebelum kita belajar tentang kecepatan, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang satuan panjang dan satuan waktu. Untuk hari ini yang Bu Guru sampaikan yaitu tentang satuan panjang. Satuan panjang di sini masih ingat kan ada tangga. Nah, di sini ya. Yang pertama yaitu satuan panjang KM atau kilometer. HM, hektometer, dam, dekameter, M, meter, DM, desimeter,
cm cm dan mm adalah milimeter. Nah, Bu Guru hanya mengingatkan saja, dulu kelas 4 sudah pernah disampaikan, kilometer sampai ke milimeter jika tangga tersebut turun satu tangga, berarti harus dikalikan 10. Jika turun dua tangga, dikalikan 100. Jika turun tiga tangga, dikalikan 1000 dan seterusnya. Dan bagaimana jika tangga itu naik? Jika tangga tersebut naik satu tangga dan dibagi dengan 10. Jika naik dua tangga, dibagi dengan 100 dan seterusnya. Contoh ya, 8 km dijadikan menjadi DAM atau dekameter. Kita lihat tangga satuan panjang di sebelah kanan. Kilometer ke dekameter. Turun berapa langkah? Nah, kilometer ke hektometer 1, hektometer ke dekameter 2. Nah, jika turun jangan lupa dikalikan ya. Jika turun 2 tangga berarti dikalikan 100. Ya. Jadi 8 dikali 100 sama dengan 800 dekameter. Mudah kan? Sekarang Bu Guru beri contoh lagi. 12 meter ke milimeter. Yuk kita lihat tangga di sebelah kanan lagi. Meter ke milimeter. Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, berarti turun 3 tangga berarti harus dikalikan 1000. Jadi 12 dikali 1000 sama dengan 12.000 milimeter. Mudah kan? Kita lanjutkan contoh berikutnya. 50.000 desimeter dijadikan hektometer. Kita lihat tangga di sebelah kanan lagi. Desimeter ke hektometer. Desi 1, 2, 3. Jika naik berarti harus dibagi. Di situ naik 3 tangga berarti harus dibagi 1000. Nah, ya. Jadi 50.000 dibagi 1000 sama dengan 50 hektometer. Bisa kan? Contoh yang berikutnya. 25 milimeter dijadikan desimeter. Kita lihat tangga di sebelah kanan. Milimeter ke desimeter naik 2 tangga. 1, 2. Ya. 2 tangga berarti harus dibagi 100. Jadi 25 dibagi 100 sama dengan 0,25 desimeter. Mudah kan? Pasti mudah, insya Allah bisa. Yuk kita perhatikan latihan yang A. Di sini ada hubungan antar satuan jarak. Yang nomor 1, di sini ada 480 meter dijadikan ke sentimeter. Lihat tangga di sebelah pojok kiri bawah. Ya. Meter ke sentimeter berarti turun 1, 2, 2 tangga berarti dikalikan 100. 480 dikalikan 100 sama dengan 48.000 cm. Kemudian dirubah lagi dari sentimeter dirubah menjadi milimeter. Kita lihat sentimeter ke milimeter ya di sini ya pojok kiri bawah. Nah, berarti turun 1 tangga berarti dikalikan 10. 48.000 dari hasil yang sentimeter dikali 10 sama dengan 480.000 milimeter.
Nah, kita fokus yang sebelah kirinya. Dari meter dirubah menjadi hektometer. Nah, meter, hektometer. Satu, dua. Berarti naik dua tangga. Berarti harus dibagi 100. Betul sekali. 480 dibagi 100 sama dengan 4,8 hektometer. Bisa ya? Sekarang yang nomor dua. 2,5 desimeter, samping desimeter dirubah menjadi milimeter. Desi ke mili, berarti turun 2 tangga, artinya harus dikalikan 100. 2,5 dikali 100 sama dengan 250 milimeter. Ya. Sekarang fokus yang sebelah kirinya, desimeter dirubah menjadi meter. Kita lihat tangganya, berarti naik 1 tangga. Berarti harus dibagi 10. 2,5 dibagi 10 sama dengan 0,25 meter. Dari meter, kita rubah menjadi dekameter. Lihat tangganya lagi. Meter ke deka. Naik 1 tangga. Berarti harus dibagi 10 lagi. 0,25 dibagi 10 sama dengan 0,025 dekameter. Bisa ya? Yang penting konsentrasi. Sekarang yang ketiga, 0,17 kilometer dirubah menjadi dekameter. Kita lihat tangganya. 1, 2. Berarti turun 2 tangga. Dikalikan 100, 0,17 dikalikan 100 sama dengan 17 dekameter. Ya, sekarang dekameter ini 17 dekameter dirubah menjadi meter. Lihat lagi tangganya. Nah, turun 1 berarti harus dikalikan 10 sama dengan 170 meter. 170 meter dirubah lagi menjadi milimeter. Kita lihat tangganya ya. Meter 6 milimeter. 1, 2, 3. Berarti turun 3 tangga, artinya harus dikalikan 1000. 170 dikali 1000 sama dengan 170.000 milimeter. Bisa ya, Nak? Mudah kan? Ya. Sekarang ini latihan yang B. Nah, soal cerita. Jarak rumah Mita ke sekolah 800 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Mita pulang pergi ke sekolah? Berarti dua kali. Berangkat dia 800 meter, pulangnya 800 meter. Jadi, jawab ya, jarak pulang pergi 800 meter dikali 2 karena pulang dan pergi sama dengan 1.600 meter dan dirubah di sini kilometernya. Dilihat meter ke kilometer, meter 1, 2, 3 berarti naik 3 tangga. Berarti harus dibagi 1000. Jadi meter kita rubah menjadi kilometer, 1600 meter dibagi 1000 sama dengan 1,6 kilometer. Seperti itu ya. Bisa kan? Semangat, semangat. Sekarang itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa mengingat materi di kelas 4 yang tahun kemarin. Sebelum Bu Guru tutup, marilah kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jaga kesehatan. Salat 5 waktu jangan lupa. Semangat belajar di rumah.
dan selalu berdoa. Bu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.